Informasi pertama dari Jawa Tengah, teror penembakan oleh orang tak dikenal terjadi di Markas Brimob Purwokerto, Banyumas. Polisi pun telah lakukan olah tempat kejadian perkara. Pos penjagaan di Markas Brimob Subdan 3 Detasemen B Pelopor Purwokerto, Banyumas diduga ditembaki orang tak dikenal Sabtu dini hari. Hal ini terlihat dari kaca bangunan pos yang pecah. Sejumlah petugas Inavis Polres Banyumas telah melakukan olah tempat kejadian perkara Sabtu pagi. Gedung pos penjagaan di dalam gerbang kompleks Mako Brimob pun juga telah dibatasi garis polisi. Sejumlah warga yang tinggal dekat lokasi kejadian mengaku mendengar suara ledakan mirip letusan petasan atau tembakan beberapa kali. Polisi belum beri keterangan resmi atas kejadian ini. Yang jelas suara dor itu. Iya, jadi suaranya kayak suara, ya karena posisi pagi kan tenang banget. Apa? Jam berapa itu kira-kira ini? Jam 2 kurang sedikit. Tapi keras banget ya, Pak ya? Tapi berapa kali tembakan, Pak? Kalau kedengaran cuma 2. Ada teriakan atau apa? Enggak. Sepi.